shoes on, get up in the mood, cup of milk, let's rock and roll. Kick out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I get my ping pong. This is great, heavy, change the baseball. Halo, kembali lagi bersama saya Ahman di channel Ahman Don't Vlog di sesi kuliner yuk. Oke, di kuliner kali ini saya ada membeli sebuah paket makanan. Ini benar-benar hype banget hari ini karena saya anak McD, jadi saya ikutin. Saya coba ikutan beli dan saya mau share apa saja yang kita dapat dari paket BTS ini. Ini di depan saya sudah membeli sebuah paket BTS meal. Ini terdiri dari satu minuman, chicken nugget sebanyak 9 buah, kentang goreng, dan ini yang spesialnya nih. Di sini kita mendapatkan 2 buah saus spesial yang tidak ada di McD Indonesia seperti biasa ya. Ini benar-benar udah di packing, jadi kertas ini bersih banget dan tadi datangnya seperti ini karena saya rasa nggak akan kenyang, jadi saya beli makanan tambahan, beli burger dan beli ayam. Nah, di depan saya sudah ada satu buah minuman, ini Coca-Cola dengan ice, dengan es ya. Di sini ada kentang goreng ukuran medium, terus di sini ada chicken nugget sebanyak 9 buah. Chicken nuggetnya sih seperti biasa ya, nggak ada perbedaan ya. Kalau saya lihat, yang beda adalah di sini nih. Di sini kita mempunyai 2 buah saus. Nah, kita langsung buka aja deh. Saya juga cukup kaget ya. Tadi saya order jam 11 lewat 2 menit. Makanannya datang sekitar jam setengah 2, 1.30. Iya, betul. Jadi kita mendapatkan kantong BTS ini. Sekedar informasi, saya bukan fansnya BTS ya, jadi nggak tahu bukan fans gimana gitu. Oke, di sini kita mendapatkan satu buah tisu, satu buah saus seperti biasa ya. Ini jadi unboxing nih. Tisu. Nah, di sini ada 2 buah saus. Sausnya ada saus cabe manis dan yang kedua saus cajun saus, benar nggak ya cara bacanya? Kalau yang ini sweet chili saus. Oke, nanti saya akan coba. Selanjutnya kita mendapatkan kentang goreng ukuran medium dan yang terakhir ini ya nugget ya. Ya seperti ini paketnya tadi. Saya belinya sebentar, seharga 51.000 paket ini aja. Kalau di Kota Hama ini tadi dengan ongkos kirim sekitar hampir 100-an ya, 90 sekian. Saya coba lihat tadi. Oh, kalau sekarang kita lihat, kalau McD yang terdekat tadi saya beli ini saat ini sedang ditutup, udah dari jam 12-an tadi ditutup. Saya sebenarnya juga nggak enak dengan drivernya, tadi sempat ada ganti driver sekitar 6 orang dan yang terakhir mau menunggu, jadi ya saya bilang oke lah pak, kalau seandainya memang bisa dapet ya nanti saya akan kasih tip. Nah kok di sini sudah out of stock ya kok saya lihat, jadi benar-benar diserbu nih. Tadi juga di FB teman-teman juga pada share. Wah, benar-benar McD dilumpuhkan dengan Gojek sama Grab. Benar-benar ini ya, hype banget ya hari ini. Oke, langsung aja kita cobain. Oke, pertama-tama kita cobain dulu langsung chicken nuggetnya ya. Karena memang ini utamanya. Karena kita mendapatkan 2 buah saus yang spesial ya. Ini yang pertama saus cajun, kita coba buka seperti apa isinya. Oh, kayak mayonnaise cheese gitu ya. Oke, buka. Dan yang kedua di sini ada
saus cabai manis. Oke. Seperti apa sih rasanya sampai rame banget ya? Atau emang cuman hype doang tapi rasanya biasa aja atau gimana gitu, penasaran. Oke, sip. Oh, kayak saus Thailand ya, mirip ya. Oke, kita buka nuggetnya seperti biasa. Bentuk dan rasanya pasti seperti biasa ya, karena udah sekitar sejaman jadi nggak gitu garing lagi. Nah sekarang saya mau cobain yang cajun. Kayak ada asem-asem. Oh, ada mustard. Oh, itu yang bikin asam ya. Pasta mustard. Nah, di sini komposisinya teman-teman bisa lihat. Ada minyak kedelai, air, cuka, gula, bawang bombay, kuning telur, pasta mustard, garam, pengental nabati, madu. Ya, seperti itu. Ada lagi. Oke, sorry, tadi ada paket. Oke, selanjutnya kita nyobain saus cabai manis, sweet chili sauce. Di sini ada gula, sirup glukosa, cabai, cuka, air, pasta tomat, pengental nabati. Oke, ada garam, bawang putih, ekstrak paprika. Oke. Ini dibuatnya di Malaysia. Oh, ini tadi. Oh ya, ini dari Johor. Ini benar-benar impor ya. Oke, kita cobain sekarang yang saus cabai manis. Unik rasanya, dua-duanya ya. Kayak ada rasa nanas gitu. Saya lebih cocok yang ini sih daripada yang ini, karena ini ada mustardnya. Saya nggak gitu doyan. Coba kalau nggak ada mustard mungkin oke ya. Tapi kembali lagi ke preferensi masing-masing ya. Kadang ada yang doyan gitu kan. Kentangnya juga udah lembek karena udah sekitar 1 jam. Oke. Kalau Coca-Cola-nya pasti nggak ada beda lah. Karena memang seperti biasa. Oke. Di sini saya ada beli satu burger dan satu ayam karena saya rasa nggak bakalan kenyang saya makan siang ini, jadi saya beli tambahan. Oke, sekian video sesi kuliner kali ini. Ini sebenarnya nggak direncanakan bikin video ini karena tadi pagi ada teman saya yang bilang hari ini BTS meal, jadi ya nggak ada salahnya kan kita nyobain seperti apa sih. Emang rasanya enak banget atau gimana? Tapi saya beruntung nih bisa mendapatkan satu buah paket. Memang nggak ada rencana beli banyak-banyak sih, cuman pengen nyobain kedua saus itu seperti apa. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang bahkan yang belum mencoba atau yang sudah mencoba. Kalau seandainya ada pertanyaan atau kepengen
sharing boleh di kolom komentar di bawah. Apabila suka dengan video seperti ini, tolong like agar saya bisa bikin video seperti ini lagi ke depannya. Dan jangan lupa subscribe channel saya untuk mengikuti update video saya selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video yang akan datang dan tetap semangat.